Lupa pula nak bagi tahu. Kita ni di kampung kita ni ada penghuni baru. Inilah saya perkenalkan Cik Leha. Cik Leha. Kebetulan bini pun nyanyuk. Ni si siapa nama tadi lupa? Saya. Nama? Bali Sejuk. Nama Bali Sejuk. Okey. Sejuk pun. Ini kan dah panas. Awak yang tanya spontan. Saya jawab pun spontan. Komplain. Silakan silakan. Komplain. Sebab saya tak tahu ternakan saya macam kambing, lembu semua. Kambing awak kelakar. Saya tak tahu siapa yang salah bagi makan ke apa. Sekarang kambing-kambing saya semua jalan berniaga pun. Saya tak tahu berniaga. Entah-entah pada gatal tak. Jadi saya tak tahu salah bagi makan ke apa. Itu yang saya besar tu. Iya. Ha. Itu je. Masalah koma tu kecil je. Mi rasa ni Cik Leha ada masalah besar. Mari kita dengar apa masalah dia. Dia ada masalah. Ah, tak tahulah Cik Leha, tapi baru kat sini. Kita pun tak kenal, Datuk tak kenal ke? Ah, itu dah masalahnya. Ini sebenarnya Leha ni baru tinggal di kampung kita. Kebetulan pula dia baru berpisah dengan apa tu? Dah betul kan? Ya, itulah masalah dia. Jadi kita sama-sama menolong dia. Jadi bila dah ada orang baru masuk kampung, tu keluar lah. Main kasuan nampak. Leha ada sangat banyak masalah kat kampung. Banyaklah. Yang terbaru ni pun tiada. Pontianak. Yang ini serius dengan sini. Ini serius ni. Kalau dia takut peluk je. Pontianak.